Yang, tolong toner otak, Yang. Oke, Mas Bro. Sini, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Anda perhatikan ini. Ini pampersnya baru ya. Oke, Mas Bro, ini punyanya yang punya ya. Sepertinya sudah penggantian baru. Ini saya bawakan rotak yang lainnya. Oke, Mas Bro. Oh, tidak sama. Sama ketinggiannya. Oke, Mas Bro, tidak sama ini ya, tidak sama. Nanti kita carikan dulu ya, saya kosong yang untuk ini ternyata. Coba kita lihat di sini, Anda lihat sini. Oke. Nah ini, sini. Oke, Mas Bro, ini yang ada di tangki, yang ada di joknya itu ya. Oke, kita cocokkan sama yang ini. Nah, oke. Sekarang begini, apapun alasannya. Walaupun ini sudah melakukan penggantian, apapun alasannya, nyatanya tekanannya rendah. Itu nyatanya. Oke? Maka saya tidak mau tahu, yang penting saya akan minta tekanan sesuai yang dibutuhkan. Oke, Mas Bro ya. Nah, ini bagaimana? Tetap kita carikan dulu ya. Ya, yang ini adalah bekasnya orangnya. Nanti kita tunjukkan dulu ya. Oke, Mas Bro. Ini sudah kita ketemukan barangnya ya. Nah, oke. Jadi ini persamaannya yaitu punyanya Vario 150. Oke, nah. Jadi persamaannya Vario 150 ya. Ini kita pasang.
plus. Oh. Oke mas bro, harus dipastikan benar-benar menggigit ya. Datang ya. Jauh di bagian sana. Ya mas bro, kalau awalnya kan cuma nyampe di sini ya, cuma nyampe di 20 lebih sedikit itu ya. Oke, sekarang kita hidupin. Oke mas bro, sekarang kita hidupin ya. Kita kontak on. Oke. Okay.
ya, tidak mengganggu setelannya gasnya ini tadi. Tinggal nanti menyesuaikan ukur-ukurannya udara itu. Oke mas bro, kita ukur, mundur, set, 1, 2, kita pakai 2,5 dulu ya, nanti kita coba. Nah. Oke, sementara kita pakai 2,5 dulu ya. Oke mas bro, bisa dipahami sampai di sini. Jadi pada saat kita buka kondisinya sudah baru, ya. Retaknya ini kondisinya sudah baru, ya. Tapi saya menghitungnya bukan masalah baru atau bekasnya, ya. Tapi yang saya menghitung adalah masalah ukurannya. Oke mas bro, nah, yang saya maksud adalah tiga unsur. Saya matikan dulu ya. Oke. Yang saya maksud adalah tiga unsur yang kita butuhkan, kompresi, BBM, dan pengapian. Itu yang paling lemah adalah BBM. Oke, kalau kita ngomong ke pengapian, sepertinya motor ini pengapiannya ditahan dulu. Ya, kalau kita ngomong kompresi, kompresi sudah kita lakukan penyekuran. Gitu, benar-benar sudah kita ukur, tidak ada namanya kebocoran. Piston baru. Ya, klep sudah diukur, kondisinya longgar, artinya sesuai ukurannya. Berarti secara logika, kompresi pasti ada, Mas Bro. Ya, dan motor hidup itu saja sudah menunjukkan bahwa kompresi ada. Oke, nah ini yang terjadi pada motor ini ya, intinya adalah selalu kita awali dari BBM, baik itu motor karburator maupun motor injection atau motor semacam ini injection, ya itu harus kita awali dari BBM-nya, kelancarannya BBM. BBM itu bukan hanya pada tangki saja, ya ada di tangki, di rotaknya, sampai pada ujungnya di sini. Oke, jalurnya itu. Oke mas bro, nah sekarang ini sudah kondisi normal, sudah tenang, ya RPM-nya pun sudah enak rendah. Enak, tidak berantakan. Oke mas bro, saya rasa cukup ya sampai di sini. Dan motor ini sekarang sudah tidak ngasep, nanti saya hidupkan, panjangnya bisa melihat sendiri ya. Oke, terima kasih kepada saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video agar terbaru. Biar masuk sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Adian Jalan. Saya depan ya. Anda lihat dari belakang? Sudah tidak ada asapnya, ya. Kalaupun ada asapnya, berarti asap sisa dari knalpot ini tadi. Soalnya sebelumnya sudah saya tunjukkan setelah melakukan pengalteran. Ya, Mas Bro.